Halo Sobat BTG Channel, berikut adalah untuk hasil sepak bola SEA Games 2023 hari ini, hasil pertandingan lanjutan di matchday yang keempat dan juga klasemen terbaru. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil sepak bola SEA Games 2023 hari ini, pertandingan lanjutan di babak fase grup A, di mana Myanmar sukses kalahkan tuan rumah Kamboja dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Myanmar dicetak oleh Hen Tet Aung di menit ke-14 dan Tet Hen Seo di menit ke-37. Hasil pertandingan lainnya yaitu pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timor Leste, di mana Indonesia juga sukses raih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 0-3. Tiga gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Ramadan Sanata di menit ke-45 dan dua gol dari Muhammad Fajar di menit ke-63 dan juga 76. Itulah untuk hasil sepak bola SEA Games 2023 hari ini di grup A. Klasemen terbaru di grup A setelah pertandingan yang berlangsung hari ini, di mana Indonesia sukses berada di posisi pertama dengan raihan 9 poin hasil dari 3 kali kemenangan. Myanmar berada di posisi kedua telah sukses kalahkan tuan rumah Kamboja dengan raihan 6 poin. Kamboja harus turun ke posisi ketiga dengan raihan 4 poin setelah menderita kekalahan hari ini. Berikut ini untuk klasemen di grup B. Vietnam dan juga Thailand berada di posisi pertama dan juga kedua dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Malaysia di posisi ketiga dengan raihan 3 poin. Top skor terbaru hingga pertandingan hari ini, di mana pemain Indonesia Muhammad Fajar berada di posisi pertama dengan raihan 4 gol, diikuti pemain Indonesia lainnya Ramadan Sananta dengan raihan 3 gol. Untuk top assist juga ditempati oleh pemain Indonesia Rio Fahmi dengan raihan 2 assist. Jadwal pertandingan selanjutnya di babak fase grup untuk grup B, di mana Laos akan menghadapi Thailand pada Senin 8 Mei 2023 jam 4 sore. Dilanjutkan pertandingan yang cukup menarik yaitu antara Malaysia versus Vietnam jam 7 malam live streaming di YouTube. Oke teman-teman, itulah untuk hasil sepak bola SEA Games 2023 hari ini. Kira-kira mampukah Timnas Indonesia meraih emas di cabang sepak bola kali ini? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTG Channel agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.